Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Oke, teman-teman, kembali lagi di ruang bengkel Rizky Motor. Jadi pagi ini tuh gua dapat WhatsApp dari Mas Edi, suruh ngambil motornya ke rumah. Nah, ini motornya, guys. Bisa teman-teman lihat. Nih. Platnya ada, guys. Jadi ini motor udah nggak pernah dipakai, mati selama 6 bulan guys. Ini kita mau kita hidupin dulu, asal hidup aja katanya, sama anginnya udah gua pompa nih guys. Ini kita buka di bagian busi guys. Nah ini, nah kita buka dulu bagian busi guys. Nah ini mati tuh guys, ini mati udah 6 bulan. Jadi buat teman-teman yang punya motor yang mati lama nggak pernah dipakai, nggak usah panik, bawa aja ke bengkel-bengkel yang terdekat atau bengkel langganan untuk dihidupkan. Nggak usah panik ya guys, hidupin aja. Ini kita lagi mau buka dulu kepala businya guys. Ini motor udah berdebu, nah debunya ini mau dikirim lagi ke kampung adanya, mau dikirim. Di sini kita cuman mau ngidupin aja, cuma tadi itu anginnya ditambah depan belakang kempes. Wajar, udah 6 bulan nggak dipakai guys motornya. Ini lagi dibuka dulu sama si Ferry. Gue juga mau kasih tahu buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini guys. Jadi kalau kalian mau tanya tentang kerusakan motor atau spare part motor, kalian bisa komen aja di bawah ini guys. Jadi buat teman-teman juga yang udah komen, kalau misalkan belum gua balas, mohon maaf karena kadang nggak sempet juga buka-buka komenan kalau misalnya lagi sibuk banget ya. Jadi bro, lagi rusak Bang Jain, rusak, emang rusak. Bisa enggak sih? Udah belum? Debunya lihat, guys. Apa? Geser. Geser. Jadi kita itu teman-teman, kita pancing dulu pakai oli. Jadi dipancing pakai oli itu bukan berarti motor itu normal ya guys. Biasanya kemungkinan kalau udah mati total, kalau misalkan nggak pernah dipakai atau sering dipakai juga, kalau mati total, kalau dipancing oli itu untuk sementara aja biar kompresinya ada guys. Biar kompresinya itu ada. Nah, ini kita mau disela. Sela dulu. Sama kayak punya babe. Udah bikin bon 2 lembar. Ngidupin satu bon gak cukup ya kayaknya bang, 2 bon. Kalau bisa
cari mamon di mamon. Ori. Oke teman-teman, udah mulai hidup, bisa teman-teman lihat ini nih ya, terus juga ada per batang bensin mampu bensin dari sini cuma maksud gua mah ini mah nggak apa-apa yang di karbu aja masih bensin baunya kok masih bensin yang dari karbu aja sih kalem ke sini open plus dari mana cerita bacakernya bawah cok belas orang kali. Oke teman-teman, jadi motornya tuh udah hidup guys. Ini berasap karena tadi kita pancing oli, nanti juga hilang sendiri kalau udah panas guys. Oke teman-teman, jadi itu aja video pagi ini ya, kita ngidupin motor yang udah mati selama 6 bulan guys. Ini mau dikirim ke Jawa, jadi kita cuman ngidupin aja, kita buang bensinnya juga yang dari bawah sama mancing kompresinya udah hidup, jadi udah mau gua anterin lagi ke rumahnya guys. Oke pokoknya ikutin terus kegiatan-kegiatan gua di bengkel Rizky Motor guys.